Menanggapi rumor yang sedang beredar luas mengenai keberangkatan dari Rizky Billar ke negeri Sakura Jepang, mantan manajer Rizky Billar, Dery Saputra pun ikut angkat bicara terkait kehidupan dari mantan atasannya. Menurut Dery Saputra, agenda Rizky Billar secara pribadi ke Jepang memang sempat diberitahukan kepada dirinya beberapa hari yang lalu. Hal itu lantaran disebut-sebut Rizky Billar akan memberikan kejutan spesial untuk Lesti Kejora dan Baby Leslar. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Mendengarkan kabar Baby Leslar jatuh sakit hari ini, kakak kandung dari Rizky Billar yang berada di negeri Sakura Jepang ikut memberikan tayangan singkat secara live dalam rangka memberikan dukungan dan semangat untuk keponakannya itu. Hal ini diketahui dari mantan manajer Rizky Billar, Dery Saputra, yang juga memberitakan informasi mengenai rencana keberangkatan dari Rizky Billar ke Jepang dalam waktu dekat ini. Namun, Baby L masih dalam keadaan kelelahan pasca. Beberapa hari ini tayang live selalu di beberapa stasiun televisi, sehingga hal itu masih tertunda dengan beberapa jadwal agenda besar dari Leslar di Jakarta yang lainnya. Hari ini terpantau berbagai unggahan dalam beberapa caption yang berbeda. Hal itu lantaran terdengarnya kabar dari anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora, yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Ditambah lagi dengan aktor muda Rizky Billar yang juga ikut-ikutan mengalami kelelahan sehingga membuat Lesti Kejora merasa sedih. Dari keterangan yang telah didapatkan di laman media sosial hari ini, sudah didapati beberapa informasi perkembangan terbaru dari keluarga idola ini yang menerangkan kondisi terkini dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Begitu juga dengan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Namun bukan itu saja, beberapa orang penting yang lainnya juga ikut memberikan dukungan. Lesti Kejora yang nampak dalam 1-2 foto unggahan terbarunya hari ini memperlihatkan kondisi terkini dari Baby L. Alhamdulillah mulai baikan, ujar Lesti Kejora. Di balik banyaknya doa dan dukungan kepada pasangan artis idola ini, ternyata ada lagi satu kabar yang memberikan dukungan dan doa dari jauh. Salah satunya adalah kakak kandung dari Rizky Billar yang saat ini berdomisili di Jepang. Dalam sebuah tayangan live-nya hari ini juga beberapa unggahan terbarunya, Nova Pratiwi juga memberikan dukungan dan doa terhadap Rizky Billar dan keluarganya. Hal ini sontak membuat beberapa warganet yang ikut menyaksikan tayangan tersebut dibuat terharu seketika. Namun ada beberapa kejanggalan dan kejadian yang telah terjadi hari ini di saat sesi tayangan live tersebut ditayangkan. Apa gerangan yang terjadi? Komentar yang senada pun juga diutarakan oleh warganet yang menyaksikan tayangan live tersebut. Warganet juga merasakan hal yang sama dan geram dengan adanya haters yang menyusup di dalam tayangan live dari Nova Pratiwi hari ini. Dalam tayangan tersebut, beberapa statement dari Nova Pratiwi pun juga ikut menghangatkan suasana hari ini. Nyatakan sangat rindu terhadap Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, apalagi di saat momen digendongnya oleh adiknya Rizky Billar dalam unggahan beberapa hari yang lalu. Nova Pratiwi sampai-sampai dibuat menangis melihat tumbuh kembang dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, ucap Nova Pratiwi. Di sisi yang lainnya, untuk sama-sama diketahui sebelumnya, memang sudah banyak sekali akun-akun Instagram di media sosial yang telah dilaporkan oleh aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora kepada pihak kepolisian dengan dugaan pembulian, dan bahkan ada beberapa akun tersebut yang mengancam sepasang idola muda Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Prosesnya masih dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.
dalam rangka mengisi waktu weekend kemarin. Ternyata pasangan muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora ini menghabiskan waktu mereka sembari mengajak seluruh tim dan kru dari Leslar Entertainment. Lagi-lagi pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora membuat kehebohan tersendiri. Nah, unggahan yang satu ini sempat bikin gempar warganet semalam. Memang kalau sudah sultan yang berbuat, maka yang lain pada melongo, tulis warganet di media sosial. Bahkan bukan itu saja, kegiatan lain yang juga bikin fans dan para penggemar heboh semalam adalah dengan sesi tayangan live bersama idola sejuta umat yang satu ini. Dalam sesi tayangan live tersebut sering beberapa kali terjadi adegan mesra yang membuat semua fans dan para penggemar menjadi baper. Saking begitu romantisnya, pasangan muda-mudi ini sehingga membuat laman media sosial dipenuhi dengan caption bunga-bunga yang bertaburan. Kegiatan tersebut ditutup dengan makan-makan bersama. Nah, melihat unggahan yang satu ini membuat warganet kecewa. Pasalnya, mereka merasa ngiler melihat menu yang diunggah di laman media sosial tersebut. Membuat warganet merasa kelaparan dan ngiler sendiri. Sehingga memancing warganet yang lain berkomentar dengan nada ngiler. Melihat unggahan yang satu ini dari sang idola mereka. Mendengarkan beberapa kabar yang bahagia dalam tayangan live-nya hari ini membuat warganet ikut merasakan kebahagiaan hari ini. Dengan demikian, ucapan kebahagiaan dan juga doa juga mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fitternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.